pertama kita pencet power dulu nih. Nah, habis power kita setting dulu buat pencuciannya, mau yang mode kayak apa, misalkan normal, Normal, wool, normal. atau jeans, atau macam-macam kan di situ menunya, kita ambil yang normal aja. Nah, habis itu kita setting water Water levelnya. level itu. Water Itu level, ya. nah kita setting Iya. paling yang kecil. Soalnya ini buat Yang ngetes aja luruh sih. posisi. Kalau mau kasih water level besar juga nggak masalah. Itu terserah pelanggan. Nanti water level itu tingginya air. Wasi Nah, habis tinggi. itu kita Terus. setting untuk Terus. pencuciannya. Terus. Itu mau Terus. yang Terus. berapa menit itu ada di sana. Bahkan mau nyuci yang paling kecil itu yang paling kecil aja. Itu bisa. Terus habis itu, Spinning itu loh. kan setting rinse-nya, rinse yang namanya rinse itu buat pembilasan. Nah, itu kalau yang sebelahnya itu Pasal itu spinnya. Saya pasti kasih antar. spin 1 kali, soalnya kalau misalkan Oke, jajal nyuci. spin yang apa, Ini reket apa spin ini yang kok? low Oh, biar cepat orang orang sinkron. kreo. Itu kan cuma berapa menit, nggak ada 30 menit. Reket. Nah, habis itu buka, terus masukin pakaiannya. Nah, kita tutup ini ya, kalau soft closing door-nya dari LG, dia nggak langsung nutup blok gitu, nggak, itu pelan-pelan kayak gitu, kayak ada otomatisnya gitu kan. Terus habis itu kita set play, pencet yang play, kita tunggu aja. Habis itu udah langsung bisa selesai. Nanti dia akan otomatis jalan sendiri, muter kayak gitu, terus airnya masuk sendiri gitu kan. Ini nanti Nah, ini mana isi muternya LG kayak gini, suaranya juga halus banget kalau yang model sekarang, soalnya udah inverter dan listriknya juga irit, garansinya 10 tahun kalau LG kan Gear dasar seri ini, T2175 PSRM ya, garansi mesin 10 tahun. Nah, ini muter-muter-muter-muter kayak gini mana isi muternya, ini buat ngeset aja, jadi pas nyucinya langsung muternya wood nggak langsung kayak ke Pak gini, Toba. pas nyucinya muternya lebih ke Ini kayak buka ceklok. airnya yang bergerak sih, bukan tabungnya yang bergerak terlalu cepat. Kalau tabungnya yang bergerak itu nanti pakaiannya cepat Ini rusak, kalau ini kan nanti kok airnya, airnya aja. Nah, itu airnya udah keluar secara otomatis ya, airnya otomatis keluar. Nanti kita iki sampai si sampai sano ke level tertentu. Oh ya, ini lupa belum sopo dikasih deterjen nih, sabun belum sabun dikasih deterjen. Jadi kita habis ini kita ini mau kita gitu pause, pause kita pause dulu. Kita pause terus, habis itu dibuka, pasanglah deterjen, dimasukin di situ, bukan di tempat dagingnya ya, ada sabunnya tempatnya itu sendiri nih. Sabun Jadi nggak langsung dimasukin di dalam, nggak kayak mesin cuci 2 tabung kayak gitu, nggak, cuma ada tempatnya sendiri itu di atas biru-biru itu. Kita taruh taruh di situ. Nah, itu ada tempatnya, secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau banyak juga silakan, terserah pelanggan juga mau pakai yang banyak. Nah, kalau bisa itu apa, pakai deterjen cair itu lebih lebih enak, jadi nggak ngerak di situ, di dalamnya situ. Kalau bisa deterjen cair. Nah, ini soft closing doornya ya, nutupnya pelan-pelan gitu, jadi nggak gampang kejepit nih. Cuma sudah ada menitannya 28 menit tuh. Eh, Pak, tinggal ya, di set play, langsung start pencet mount sangat 28 menit power udah langsung selesai. Start button pun sangat coba. Kalau mau yang lebih lama juga bisa. Misalkan mau set normal nih, set standar, pencet power langsung.